Dikabarkan Eropa tunjukkan dukungan untuk Ukraina yang sedang terancam Rusia. Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Josep Borrell, mengunjungi garda depan pasukan Ukraina pada Rabu 5 Januari 2022. Kunjungan tersebut menunjukkan solidaritas kepada Ukraina dalam menghadapi penumpukan pasukan Rusia di perbatasan. Dengan peningkatan pembangunan militer Rusia, saya di sini untuk menunjukkan dukungan Uni Eropa bagi kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, dan mendukung upaya reformasi berkelanjutan yang merupakan kunci ketahanan, ujar Borrell. Borrell terbang dengan helikopter ke wilayah timur Luhansk. Borrell merupakan perwakilan tinggi Uni Eropa pertama yang melakukan kunjungan ke garda depan Ukraina sejak pecahnya konflik pada tahun 2014 lalu. Kunjungan Borrell juga merupakan bagian dari upaya diplomatik Barat untuk mendukung Ukraina. Kunjungan yang sangat tepat waktu dengan latar belakang kenaikan eskalasi dan ancaman Rusia. Ukraina mendapat dukungan dari Uni Eropa dalam melawan agresi Rusia. Bahkan, dukungan ini adalah yang terkuat sejak 2014 silam, kata Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, saat menemani Borrell. Dalam kunjungan tersebut, Borrell bertemu dengan tentara dan warga sipil di timur Ukraina sebelum terbang kembali ke ibu kota Kiev. Borrell dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Kamis 6 Januari 2022. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina telah bergegas untuk mendapatkan dukungan dari sekutu Barat. Ukraina menuduh Rusia mengumpulkan puluhan ribu pasukan militer di dekat perbatasannya sebagai persiapan untuk kemungkinan invasi skala besar. Moskow membantah tudingan Ukraina tersebut. Rusia justru berbalik menuduh Kiev yang membangun pasukannya sendiri di timur negara itu. Washington pada Selasa 4 Januari mengatakan Uni Eropa telah membuat konsensus untuk menjatuhkan sanksi bagi Rusia jika mereka meningkatkan konflik dengan Ukraina. Hubungan antara Kiev dan Moskow runtuh setelah Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014 silam, dan pasukan yang didukung Moskow berebut wilayah di Ukraina Timur. Moskow menginginkan jaminan bahwa NATO akan menghentikan ekspansi ke arah timur, termasuk mengakhiri kerjasama militer dengan Ukraina dan Georgia yang memiliki sengketa wilayah dengan Rusia. Oke, sekian dulu untuk berita ketegangan Rusia dan Ukraina di perbatasan. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.